Perintah Sarawak dengan Sedidik sudah nombor ke program penjimat muda Sedidik menabung untuk masa depan emas ke diungkup dengan miak miat berumur 7 tahun ke bawah ke 20 Mac tahun tu tadi. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miat dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah mengawak nyimpan tau ke ulah ngena belanja dengan cara kebetul patut dikemeran berengkah umur biak. RM94,781 akaun telah dibuka di bawah Endowment Fund Sarawak yang bertujuan untuk memberi wang simpanan, ya, to start with, untuk setiap anak Sarawak, for every Sarawakian child, irrespective of what is the status of their socio-economy, then irrespective of what race, irrespective of religion, asalkan anak Sarawak. So setakat ini 94,781 anak Sarawak telah membuka akaun Endowment Fund Sarawak ini dengan tujuan, ya, pada umur 18 tahun mereka dapat mengeluarkan simpanan ini yang telah disimpan pada kadar 4.2% dan dikendalikan oleh Bank Islam. Ia berjaku menyinya, maya pengerami appreciation UPS Menteri Pemansang Indo, Nembiak Miat dengan Pengelantang Community, KPWK, bergulai dengan agensi tahun 2023 di Kuching, hari 2 tu tadi. Ke penemu mayo penyampau simpan 2,582 ikut Nembiak Sedidik udah manggai RM63,751.79 nakal 26 Jun 2023.